Sahabat Laksana, bersama Isuzu kita akan mengulas bagaimana membuat bis dari. Sahabat Laksana, step berikutnya sasis akan menjadi seperti ini. Ini yang sudah diproses penyambungan sasis. Sudah kelihatan bedanya. Di sebelah kanan saya ini adalah sasis yang telah disambung sesuai dengan regulasi yang berlaku dan yang direkomendasikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Sasis ini disambung oleh Laksana panjang 350 mm sehingga front overhangnya menjadi 1720 mm. Penyambungan ini menggunakan plat hitam setebal 8 mm. Ketika unit ini di-extend, kita lakukan juga perlakuan ekstra untuk pengamanan sasis sehingga tidak terjadi kesalahan dalam produksi. Antara lain, ini sudah kita tutup dengan yang lebih tebal, lebih rigid. Soket-soket listrik ini juga kita amankan supaya tidak terjadi kecacatan ketika dilakukan proses pemasangan bodi. Pada bagian mesin, pada komponen-komponen yang sekiranya dia sensitif pada api, kita berikan proteksi pada bagian mesin ini menggunakan triplek. Nantinya jika dilakukan pengelasan pada unit ini, api las tidak mengenai khususnya kabel-kabel dan juga material-material yang tidak tahan api. Untuk mendapatkan bagasi yang luas, posisi aki standar dan juga tangki bawaan sasis, pada unit yang telah kita extend, kita pindahkan aki yang di belakang dan juga tangki solar ada di belakang. Pada sasis ladder frame ini, di beberapa titik oleh Laksana diberikan bracket-bracket untuk pegangan bodi. Bracket ini dibuat dengan plat hitam 6 mm yang dibending, disesuaikan dengan ukurannya, diikat dengan baut pada sasis menggunakan baut M14 dengan tegangan tarik 10,8. Nah, bracket bodi ini ada 12 titik di kanan-kiri, 6 di kanan, 6 di kiri.
di mana rangka bodi nanti akan menumpang pada bracket ini sehingga tidak menyebabkan kerusakan atau deformasi pada sasis utama Isuzu.